Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga terima kasih kerana melayari Facebook FDM pada hari ini, pada hari Ahad 11 hari bulan 11 2018. Kita tidak bersiaran selama 3 minggu sebelum ini kerana ada beberapa perkara yang tidak dapat kita elakkan. Alhamdulillah hari ini kita meneruskan siaran kita untuk episod yang ke-12. 11 kali kita telah bersiaran dengan satu tajuk yang diberikan, Branding Element Jual Filem Sejauh Mana Benarnya. Sebelum itu, kejap lagi kita ada tayangan beberapa trailer filem, di antaranya Polisi Vo dan juga filem Tujuh yang akan berada di panggung wayang pada minggu hadapan. Itu di antara filem-filem tempatan dan juga ahli-ahli FDM pengarahnya. Info lain yang ingin diperkatakan ialah baru-baru ini FDM telah mengadakan satu gerakan, iaitu telah menghantar satu surat cadangan kepada pihak Kementerian Komunikasi, yang mana kita mendapat cadangan di beberapa orang ahli untuk memberikan pandangan dan juga apakah stand FDM tentang apa yang berlaku di FINA sekarang. Kerana 3 minggu, 4 minggu yang dulu pihak Kopikau ada menyuarakan tentang jawatan chairman dan juga jawatan pengerusi FINAS dan juga ketua pengarah FINAS masih lagi belum diisi. Kita mengharapkan pihak kementerian, pihak menteri dan juga pihak yang terbabit supaya mempercepatkan pelantikan ini, kerana ianya sedikit sebanyak memberi sedikit kesulitan kepada semua penggiat-penggiat filem dalam berurusan. Kita harapkan semoga perkara ini akan dapat diselesaikan dengan cara yang baik, baik untuk semua pihak, baik untuk segala-galanya, baik untuk industri filem khususnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dengan tajuk Branding Element Jual Filem Sejauh Mana Benarnya, kita ada dua orang ahli panel yang kita jemput. Terima kasih kerana hadir. Terima kasih kerana mengunjungi Kopikau FDM. Saya kenalkan Dato' Ahmad Tamimi Sarega, seorang senior lama pengarah. Apa khabar, Tok? Baik, Alhamdulillah. Lama tak datang FDM, Tok? Jauh. Dan juga seorang penerbit Gayatri Sulam Pilai daripada Infinitus Malaysia Senang Berhad. Apa khabar, Gaya? Baik. Macam mana filem yang terbaru? Kita tengah buat filem yang terbaru. Alhamdulillah. Okay, right. Tentang tajuk ini, Branding Element Jual Filem Sejauh Mana Benarnya. Sebenarnya apakah yang dimaksudkan tentang branding itu sendiri dalam sebuah filem, Gaya? Me first. Okay. Branding. Yeah. Okay. So branding to me lah. So yeah, kita ada difference between marketing dengan branding. So branding is apa yang kalau kita sebut nama tajuk film tu ke whatever product, you straight away get an impression in your mind. So let's say kalau branding Tujuh. Tujuh ada branding ke tak? So that's first question. So Tujuh is a new product. Branding Polisi Evo ada tak? Ada. Because Polisi Evo dah ada Polisi Evo 1. So the branding is just about the impression and the concept that somebody dapat straight away about your product once they hear the title. That's I think the simple explanation lah untuk branding. Datuk, sebagai seorang pengarah filem, branding telah ditetapkan oleh penerbit sebenarnya. Pengarah filem, apakah tanggungjawabnya untuk mengikuti dan juga mencapai matlamat branding yang telah ditetapkan sebagai seorang pengarah filem? Saya tak pernah mengarah filem. Jadi tak boleh cakap banyak nanti. Tapi sebenarnya sebagai penonton filem, saya melihat dari sudut kerana branding dengan marketing tidak ada jauh bezanya. Kalau ada branding baru di market, kalau tak ada market, there's no branding, how to market it? Pasal dia tak ada branding. Marketing akan create the market, akan create the brand. If you go back, kita balik kepada simple economy, kita belajar kat sekolah dulu pun, supply and demand. There's no demand, there's no supply. There's supply, there's no demand. Apa yang nak dijualkan? Maksud sekarang sini demand, supply di sini ialah oleh kerana banyaknya lambakan produk di dalam pasaran, maka untuk supply apa ni, demand melihat produk mana yang dia nak ambil, agak sukar, akan terlalu banyak pilihan. Atau kalau ada produk yang menonjol pemasarannya, maka produk itu akan menjadi daya tarik. Itu baru step pertama. Yang kedua, dia akan menilai branding itu benar atau tidak. Kalau cara pengiklanannya baik, dia akan dekat. Bila dia dekat, dia akan beli. Dari beli, sudah ada produk, maka berlakulah penjualan. Jadi sekarang ini, kalau kita tidak brandingkan produk atau filem kita itu kepada masyarakat, how to sell? Sekarang ini kalau kita lihat di pasaran, berapa puluh tajuk filem yang ada. Saya sendiri kadang-kadang tak tahu. Contohnya macam filem One Two Jaga. Saya tidak tahu sehinggalah Bron bermain kata-kata di dalam Facebook, One Two Jaga tentang bla bla bla.
Saya kata, apa benda ni? Oh, filem. Bila dia keluar? Oh, yalah. Bila saya pergi, sesal kerana filem tu bagus. Tidak ada branding, tidak ada. Kalau saya yang melihat, saya tengok Facebook kadang tu dua hari sekali. Saya lebih tengok WhatsApp. Jadi kadang-kadang tak nampak. Dan Facebook dia buat terlalu banyak. Jadi, kalau tidak dibrandingkan, dimarketkan dalam apa saja bahan siaran yang ada sekarang ni, you rugi lah. Baik. Macam dia branding bagus. Betul. Produk dia bagus. Jadi, orang cepat tangkap. Betul. Baik, branding, promosi memang satu elemen yang boleh dikatakan sekali. Tapi kalau branding yang bagaimana maksudnya? Adakah branding nama syarikat tu sendiri, nama filem tu sendiri ataupun elemen branding yang nak diketengahkan sebagai seorang penerbit? Saya rasa setiap filem tu dengan setiap penerbit tu lain. So for example, sekarang ini scope. Scope adalah scope. Ya. So kita dengar scope je, dah tahu semua mass tahu macam mana scope punya films. So dia akan pergi. So dia don't care. Tapi normally Syamsul dengan Syafiq jadi director, so dia pun bagus. Tapi let's say kalau scope ambil director baru pun, scope dah ada branding untuk film sejenis yang popular. Popular dengan production value tinggi. So that's very clear. Ya, paling tidak certain percent dah selepas. Few step dah lepas dah. Few step dah lepas. Tapi kalau let's say you're a new producer, new director, cast kecil, budget tak ada, let's say it. So then you have to take, okay, apa yang branding yang you nak buat? So some people ambil branding yang, okay, kita independent, kita edgy. Okay, so they go a different way, a different route. Ada yang pergi, okay, look, nama company tak kuat, tapi director kuat. Okay lah, pergi dengan director. So you have to choose. Every movie tu lain, every concept tu lain. So kalau Hantu Kat Lima, Mamat dengan Hantu Kat Lima itself dah kuat. Branding dia di situ. Branding ada dekat situ. Because ada Hantu Kat Lima. Kita ada tiga film sebelum tu. Tapi let's say for example kita buat J Revolusi, tak ada branding. Meaning tak ada previous branding. Infinitus pun baru. Movie tu baru, tapi kita ada GB as the platform for marketing. So kita kena build what is it. So we wanted to build an action movie, action drama. So kita build benda tu through marketing lah. So then people start realize, okay, ada this film called J. So what is this film? So once they want to know what is this film, mereka tengok, okay, trailer. Secara tiba-tiba. Tengok betapa gempaknya kita punya. Okay. So I think every film is different. So that's why kita as penerbit pun kita akan take each film as it is. You know, you cannot take for granted. Kita dah macam, oh, okay, tak apalah. Just because the last film make money, the next film is going to make money. A lot of times, the last film make money, the next film tak make money. That's the risk yang selalu ada. Datuk melihat filem-filem kita ni, adakah penerbit atau pengkarya itu tak tahu pasal nak meletakkan branding itu sendiri ataupun kurang ilmu ataupun macam mana, Datuk? Ada juga begitu. Kebanyakan kita, terutama sekali, pembikin filem dari kelompok sebelah sini yang tidak mempunyai tim, hanya dalam tim kreatif saja ada dan funder saja ada. Tim kreatif yang how to sell tak ada. Satu kelompok yang ini saya katakan memang selagi tak berubah tak akan berlakulah. Harus berfikir seperti mana kelompok yang satu lagi. Saya tak mahu sebut kelompok mana, tapi fahamlah kelompok mana yang saya masukkan. Di dalam tim ini ada tukang filemnya, ada tukang jualnya, ada tukang bayarnya dan ada tukang yang lain-lainnya. Mereka share portion dalam hal kerja-kerja masing-masing. Tapi kelompok yang ini kadang-kadang kala mereka terlampau kedekut dengan bidang mereka sendiri, portion mereka. Tak mempedulikan portion yang lain. Sedangkan produk yang mereka buat, filem kita buat tu kena ada orang market di situ. Dari awal, orang market tidak pernah diajak berbincang, ajak berbual, tanya dia macam mana. Jadi dari awal, kerja filem harus bersama-sama dengan orang marketing. From very beginning, the marketing people must be around. Not only the creative person, like the filmmaker, the script writer, blah blah blah. Tetapi, people who to sell, dari awal dia tak tahu. Dari awal dia tak boleh tengok. What orang marketing mungkin melihat, which part dia want branding dia nak jual. Director, the story, the casting, the company. Kalau company tu buat semalam, Toke Ayam buat filem hari ni, they have money. So, how to sell this Toke Ayam? So, daripada awal, jangan dah filem dah siap. Baru nak cari. Dia sulit. Ongkos, duit dah berjalan. Di pasaran sudah ditabungkan duit untuk buat. Tapi, dia berpangkal si pemarket. I think what they did,
this kelompok yang dibuat ni adalah dari awal. Orang marketing dari awal dah ada. Dari situ dia dah melihat bagaimana cara menjual, apa dia nak jual. Sebab mereka yang tahu. Sebab orang mereka orang dagang. Orang kreatif, dia tahu hasil produk je. Tahu buat je kan. Must from the beginning. Jadi kelompok yang ini, selagi tidak bertukar paradigm pemikiran mereka, seperti mana kelompok yang satu lagi, yang willing to share portion to everyone, selagi itu kita tak akan ke mana. Jadi kadang-kadang saya hush-hush, kadang-kadang saya blan, takut orang marah. Tetapi itulah sifatnya. Sebab saya ni tak berani cakap kerana saya tak buat filem lagi. Satu filem pun tak buat lagi. Jadi nak dah 69, takut kumpulan nanti mati mati celik. Saya cubalah nanti buat filem murah pun tak apalah. Asalkan dia dipasarkan di panggung di layar lebar. Sekarang pun filem tidak lagi memerlukan apa banyak. Good market, how to create the great make, katakan sell. Kadang-kadang orang-orang tiba-tiba kita jual, pelakunya kita jual, ceritanya kita jual. Cuma cari jalan lah, what to sell. Nak branding apa nak buat. Kadang-kadang, iyalah, kadang-kadang tak kukuh. Kadang-kadang ada caranya, boleh jual juga. Kadang-kadang ada orang tolong jual, macam itulah. Betul. Kalau kita singkat balik pengalaman Gaya dulu di Tayangan Unggul, lama. Saya rasa berpuluh-puluh filem Gaya manage. Boleh saya katakan berpuluh-puluh filem, kan? Sampai Infinitas. Dan Gaya dah melihat pelbagai, dah melalui pelbagai filem. Jualannya, hasilnya, ada yang baik tapi jualannya mungkin tak sampai daripada kualiti. Jadi Gaya melihat adakah branding, kalau Gaya betul-betul confident atau percaya tentang branding, kenapa bukan keseluruhan filem yang Gaya manage dulu boleh berjaya jualannya? Kenapa hanya beberapa saja? Maksudnya, okay, so basically saya rasa back to the same yeah. topic, which is that kita banyak teams lah. Okay. So kalau kita bercakap pasal content, right. It's about the script, director dengan casting. So itu tiga, dia punya tripod lah. Okay. Tiga. So you have to make sure tiga-tiga tu ngam. Okay. Lepas tu kita talk about marketing and branding. So marketing tu kena ngam dengan the content. Betul tak? So all these parties kena selari. Itu satu hal. Lepas tu you talk about the actual audience punya expectation. So mungkin kita rasa story tu okay. bagus. Maybe marketing kita pun rasa benda tu bagus. Mungkin tapi, kita dekat office tu kita semua well done. Semua happy. Tapi bila kita bagi buah tangan tu after 1 year, 1.5 years kita kerja, kita bagi dekat cinema. One time tu ada apa yang flu tu. Influenza. Kita keluarkan satu film, kita tak tahulah ada influenza tu keluar. Kita keluarkan film, memang tak ada satu orang pun pergi. Adalah, tapi you know, not so good. So banyak factor, it bukan satu factor. Lepas tu kita ada competition dekat cinema. So when we do a movie, kita terdedah kepada risiko daripada all kinds of places. Yeah. Tapi dengan Datuk cakap, so it's true. Kalau kita tak prepare, at least on our side, we prepare. Sometimes film tu jual ke tak jual tu, actually at the end of the day kita macam tak, bukan pasrah, tapi kita macam look, it's, we put it out there and see what you think. Kan kalau dia tak suka, dia tak suka juga. Right? Tapi for us in terms of apa yang kita prepare, so when we do a script, from the script stage kita dah tahu trailer tu rupa dia macam mana. So at least kita ada an idea. This is the movie yang kita nak jual. Kita pernah rugi, I can tell you one day kita dapat first day punya collection 28,000. You rasa nak nangis. Memang nangis pun lah. Dia bukan nak rasa nak nangis. Memang nangis pun lah. Dah keluar million-million lah. Dah keluar million-million lah. Dah guling-guling dekat. Saya punya distribution team tak nak tunjuk kita the report. Because dia tahu, disappointed. Kita so disappointed. Because you work so hard. Director pun work so hard. Yeah. The actors pun, that particular movie, the actors pun market baik lah. Saya rasa very good. Tapi, nobody wanted to watch it. Ya. Betul. Kan? Datuk, Datuk pengkarya Datuk kan. Datuk mengarah drama banyak. Kalau kata Datuk tak pernah mengarah filem, betul. Tapi Datuk dah merasai. Sebagai seorang pengarah yang duduk di kerusi pengarah, Datuk dah merasai. Kita buat satu karya. Bagaimana rasanya apabila penerbit itu tidak mempromosikan, tidak mengedar, tidak membuat cara yang betul. Kita dah kerja habis-habisan maksudnya. Dia sebenarnya pun televisyen sekarang pun drama untuk televisyen. Saya hanya televisyen saja, lain tak tahu lagi. Walaupun saya dah bertahun-tahun berlatih buat drama tu, film look, film touch, film shots, film angle, walaupun masanya 4 hari, 5 hari setengah, but I still work on camera work untuk film, scope untuk lebar.
sebenarnya untuk televisyen sekarang pun juga kita harus mula market berawal. Kita tidak terikat dengan certain rule and element. Kalau setengah filem di luar tu dia gambar dalam syuting tak boleh keluarkan selagi tak penting. Tapi kita masih bebas lagi. Dari sebenarnya daripada pembikinan awal first day atau before sebelum syuting sudah boleh buat satu dia punya page di dah mula create kerana televisyen juga memerlukan viewers, memerlukan penonton. Jadi dari situ akan menjadikan rating. Dari rating itu akan jadi popular sama ada dari segi pulangan iklan dan sebagainya. Tapi ada stesen yang tak pentingkan itu. Kita buat macam mana pun, kalau siarannya subuh pun sama juga sama nobody see. Tetapi ada certain stesen mementingkan rating dan rating itu juga dari segi wang ringgit mungkin kita tak berhasil. Tetapi dari segi nama kita akan naik. Tetapi walaupun nama naik kadang-kadang dia punya ciput juga. Tetapi apapun, keseronokan sebagai pengkarya tu sudah berlaku di situ. Jadi situ sepatutnya dah mula market. Masyarakat dah mula tahu, oh drama ini, drama ini. Jadi apabila drama itu dikeluarkan nanti, marketnya sudah sedia. Sudah ada IG-nya, dah ada Twitter-nya, dah ada. Mereka akan terus. Maksudnya pengkarya pun kena bantu dari kena bantu. Sini, dan saya branding. Untung kadang-kadang kena kalangan pelakon itu sendiri rajin dengan IG. Yeah. Kadang-kadang kita perlu mereka ni. Kerana betul. Mereka sentiasa. Sama ada, saya tak kisah sama ada dia mengangkat yang positif atau negatif yang di dalam berlaku itu. Kecuali terlampau negatif, tak bolehlah. Tetapi yang negatif yang akan memberi pulangan dari segi menjadi polemik, polemik indah dan akan memberikan gambaran kepada penonton yang akan melihat, why not? Jadi bermula dari situ. Televisyen yang tidak mempunyai hubungan direct dengan pembikin, maksudnya karyawan, dari segi pulangan wang ringgit pun masih kena memasarkan, brandingkan program itu. Walaupun katalah global station ke, dah branding dah. Branding. Sebut global station dah, orang dah tahu dah. Tapi kalau sebut true legacy, apa legacy itu? Oh ada. Maknanya, 5 tahun dia ada 3 filem drama aja. Okey. Boleh juga. Yeah. Tapi kalau ada yang boleh jual orangnya, why not? Dari awal. Yalah. Penting kau tak jual, siapa nak beli? Betul. Baik, Gaya. Sebagai seorang penerbit, berapa mahal untuk membina sebuah branding? Kalau boleh diletakkan satu percentage. Nak bina satu branding. Ya, promosi untuk branding. Sometimes nasib tu. Kalau you cakap how much for marketing plan yang marketing plan, yang sepatutnya 40% of your total budget pergi dekat marketing, supposedly. Okay. Tetapi di Malaysia jarang sekali 40% pergi dekat marketing, not for most people. So at the most pun 27-28% macam tu. So let's say on a normal film, minimum, kita include marketing dan distribution sekali lah, because kita still bayar VPF. Sekali kan. So yang kira macam should be about 400. Tapi ada juga yang tak mampu, so sometimes 200. Let's say 200 tu, busuk-busuk 200 tu, you can ada. 200,000. Paling kecil. Nah, paling kecil. So even your, let's say kalau you nak buat poster dengan banting apa semua, about 25,000 minimum, for example. So benda yang obvious, dengan kena ada pun dah 25,000, so at least 200,000. Yeah. Tapi kalau nak build a branding tu, lain. Macam Datuk cakap, you can start your branding when you shoot. Ya, awal. Macam sekarang ni kita dah start, kita buat satu movie called Sangka dengan Primeworks. Okay. So kita tak spend dekat marketing lagi. Okay. Tapi kita ada IG, macam ni cakap buat IG. Murah. All the cast punya fans dah pick up benda tu. So kalau kita post dekat sana, dia akan post. Yeah. And the artist themselves pun dah post. So saya rasa kalau artist tu suka dengan the product, dia akan help normally lah. Yes. So dia also know, dia nak post their pictures ke apa. So title tu dah ada some following. So itu kalau nak cakap pasal branding, it's starting during the shoot. Bukan later on. Later on tu dah terlambat. Terlambat. It's too late. Too late. So kita, the next stage tu, kita nak release the trailer. Right? So the first teaser. So teaser tu kita kena play. So teaser tu tak mahal nak buat. Betul. You know, kita it's not buat. Expensive. Tapi getting that trailer out into the open tu on social media tak mahal. Tapi people nak pick up, you cannot say, oh kita buat video viral. A lot of people cakap macam tu kan. Oh kita buatlah video viral. You cannot make a video yang viral. A video akan jadi viral kalau video tu akan jadi viral. You don't know, right? So today kalau kita duduk dekat sini, mungkin
kalau tak laku, tak laku lah. Tapi mungkin kalau Datuk dengan saya dah bergaduh, jadi viral lah. Jadi viral. Mungkin, right? So positif, it's negatif yang jadi positif, okey lah. Yeah. It's hard to make something viral, kan? That promotion, okay? So in terms of money, you boleh allocate sikit dekat smaller things to build your branding. Tapi once you start marketing tu besar. Because you kena beli ad ke billboard ke apa tu, itu mahal. Okey, saya rasa kejap lagi mungkin ramai yang nak tahu rahsia Infinitas dalam HKL. So macam mana dia boleh menutup, mungkin branding di mana yang sebenarnya dia angkat ataupun di mana dia ambil elemen yang diberatkan supaya ianya... Saya ambil 20 second boleh tak? Mungkin kau terlambat dia. Walaupun ini mungkin bukan filem lah, tetapi tetapi mesti lagi dalam bisnes, bisnes kreatif juga dalam bisnes ini. Saya ambil contoh seperti Andy Lala. Okay. Andy Lala membrandingkan diri dia sendiri untuk masuk dalam pasaran China sekejap saja, dalam masa beberapa bulan saja. Itu sebab dia dibeli, dijemput sebagai ahli Millionaire Club di Hong Kong dan mempunyai fasiliti sama seperti juga, dijemput oleh Robert Kwok dan bermain golf dengan Ernie Els dan Top Tuan. Kerana kalau tak salah saya, Robert Kwok mengatakan begini, kami mengambil masa 10 tahun untuk masuk ke pasaran China. Tetapi Datuk Andy Lala conquer pasaran China dalam beberapa bulan. So, di situ peluang ini adalah can be anything. Memang ada. Let Andy Lala conquer market China dalam beberapa bulan. Robert Kwok nak masuk to establish market China 10 tahun. Berpuluh tahun. Belum lagi conquer. Belum lagi conquer. Jeffrey lah, lebih kurang. It's a luck. Betul. So, sometimes, yes. Okay, kita berjumpa lagi selepas ini. Kita ada satu break. Kita tayangkan trailer-trailer kawan-kawan kita yang akan bermain di panggung nanti. Kita jumpa selepas ini. Sedikit. Emma, turun je Emma. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam rancangan Kopi Kau FDM bersiaran secara langsung di platform Facebook FDM. Seperti biasa, jangan lupa share, komen dan juga like. Kita perlukan soalan-soalan daripada semua siapa yang berada di Facebook FDM sekarang. Apa saja soalan, insyaAllah kita akan tanyakan kepada panel-panel kita hari ini. Tajuk kita hari ini ialah Branding Elemen Jual Filem. Sejauh mana benarnya, bersama dengan dua orang panel kita yang jarang-jarang sekali berada di platform Kopi Kau ini. Satu yang pernah buat filem, satu tak buat film. Tak apalah. Satu tak pernah buat drama. Datuk Ahmad Tamim Sirga dan juga Gayatri, seorang penerbit di Infinitas Malaysia Sdn Bhd, Infinitas Entertainment Malaysia Sdn Bhd. Tadi saya ada tanya tentang soalan pasal HKL. Apakah rahsia di sebalik HKL? Di mana elemen yang diberatkan untuk mengangkat branding itu sendiri? Kalau boleh di breakdownkan sedikit untuk kami ambil informasi dan juga so kalau kita semua. Start daripada permulaan tu, in the beginning orang cakap kenapa nak buat Hantu Kat Lima because dah lama tak buat. Kan the last one tu
dalam 8 years sebelum ni lah. 8 years sebelum ni. So kita rasa macam Nuhantu Alimah tu macam quite universal and then quite iconic dulu kan. So tapi marketing untuk Hantu Kat Lima di handle oleh Astro Show. So Astro Show marketing. So Astro Show dengan kita adalah partner. Title Hantu Kat Lima dengan semua karakter actually dipunyai, is that the right word? Di own oleh Astro Show. Kita sebagai production house. So kita partner dengan dia. So kita production house kita tapi dia marketing. So bila dia dapat the movie, dia tengok the first preview, dia dah start rangka dia punya marketing plan. Bila dia rangka marketing plan, dia start dengan satu kempen. So satu kempen tu is Kak Lima kahwin dengan kuda. Sebab Hantu Kak Lima, kita punya permulaan tu, dia dah baru kahwin. So dia buat satu plan ni and plan tu jadi viral macam kita cakap. Itu permulaannya. Permulaan. Ya, okay. Permulaan sebab people cakap, betul ke Kak Lima kahwin dengan kuda? Kak Lima pun herself upset pasal benda tu. At first dia okay, lepas tu bila kawan-kawan dia dah start call her, asking her, betul ke you dah kahwin dengan this guy? So dia pun dah start panic. So tapi kira efektif lah. Itu satu benda yang efektif. So people start, siapa kuda? So mungkin people tak kenal kuda tu. TJ Isa nama dia. Ingat kuda betul. Kuda betul. So so tu start the buzz. So Hantu Kak Lima dia punya worry in the beginning adalah kita punya fans dah tua sikit. Dah berumur sikit kan. So siapa yang muda yang tahu pasal Hantu Kak Lima? Tahu pasal Kampung Pisang. So it's about reintroducing the whole topic dekat pemuda. So yang tua tu yang berumur tu kita tahu. Yang kita when we were younger kita tengok dekat sinema. Tapi 8 years later, dia dah grown up, dia dah ada anak, mungkin dia tak nak pergi panggung. So yang muda ni nak tengok ke satu movie yang pasal Kampung Pisang? Adakah seluruh tim tu tahu pasal target yang nak buat video viral ni? Tak. Brandingnya, semua tak tahu? Tak. Kak Lima tahu, obviously because she shot the video dengan kuda. Tapi dia yang tahu, yang lain semua kita tak bagi tahu. Production team semua tak tahu. Cuma marketing je tahu. Marketing dengan kita lah, daripada producers yang tahu. So campaign tu is the introduction. Bila campaign tu dah habis, baru start semua yang normal punya. Tapi yang this time saya rasa Astro Show sangat pandai sebab ada time tu ada World Cup. World Cup. So dia ada a lot of Instagram punya photos yang Kak Lima appear merata-rata. Satu dunia. Dia gunakan balik yang tu. Dia gunakan. So if you see a World Cup punya picture, Kak Lima ada. So apa-apa event worldwide, Kak Lima ada. So something is a gimmick, is a campaign kan. So I rasa benda tu efektif, sangat efektif. Of course dengan partner Astro Show, all the TV ads semua tu dengan the radio station, semua menolong dengan quite a big campaign. Lepas tu kita ada billboard yang sangat efektif yang dekat Berjaya Times Square. Berapa billboard? Banyak actually, banyak. Not banyak tapi kita ada about 7 billboards. Tapi semua strategiknya. Strategik tapi system. Kita ada Mamak TV dengan R&R punya TV bermain the trailer. Tapi yang efektif yang Berjaya Times Square ni sebab kita dekat Lima, dia tengah baring and then dia memanggil orang. So benda tu pun jadi satu topic for people to talk about. So saya rasa dengan benda tu a lot of the youngsters dapat tahu pasal this movie. Itu satu cara. Datuk melihat macam mana tu bila dia lepas 20 juta kat Lima? Maksudnya dari segi branding. Saya sendiri tak sangka. Tetapi apa kata Dato' Kai pun, mereka juga beyond expectation. Sebab kos pembikinan Makan Lima tak sampai 2 juta pun, kata Dato' Kai. Lainlah marketing itu tak masuk. Kerana expectation tidak terlalu tinggi oleh pembikin. Cuma, seperti yang Gaya katakan, berbagai aspek mereka cuba, dah tambah pula marketing area semua makin banyak, makin luas. Yang percuma, yang pun banyak. Selain nama mahal. Yang percaya yang seperti yang Gaya kata ialah kelompok pemikir sama seperti kelompok pembikin filem juga yang untuk jual ni. Mereka juga harus kreatif. Kalau penulis-penulis seperti macam FDM kata macam Saudara Jamil, dia seorang latar belakang seorang wartawan. They know how to sell the product, they know how to create produk itu menjadi, ada kali menjadi polemik, ada kali menjadi kontroversi sebagainya. Itu adalah bahan jualan. Jadi kelompok yang ini kena ada, dia sentiasa berfikir. Dia ada berfikir je, mana nak tap ni? Berkata Gaya kata, ada kelompok yang Kak Lima dah tua-tua dah. Padahal dalam cerita ni, Kak Lima asal dengan Kak Lima HKL tak ada kena-mengena pun. Cuma subjek Kak Lima saja dan si Usin. Lain tu semua. Baru.
latar platform baru, latar baru, semua baru. Tetapi how they sell it, saya sendiri tertipu. Lah, Kak Limah dah keluar kawasan, tapi hantu Kak Limah tu namanya kuat. Apa kena-mengena Kak Limah dengan Bunian? Tak ada kena-mengena. Tetapi cara mereka menjual tu yang penting. Sebab kata Gaya kata, ada yang menggunakan yang murah, ada yang percuma, ada yang pakai duit. Tetapi yang yang kena bayar ialah mikir ini. How they think group tapping nak cari angle mana yang boleh menjadi polemik, menjadi kontroversi dan boleh jadi branding dan baju halal. Ini kita tak ada ni. Gaya, you dah ada template lah kan? Sebab you, kita tengok HKL, so that mean secara tak langsung you dah ada template. Filem yang berjaya. So promosinya begini, angkat brandingnya begini. Adakah you yakin untuk next filem kalau guna template yang sama? Tak. Sebab okey, dia macam saya rasa senang je. Kalau Hollywood, kalau ada formula yang fix, Hollywood setiap filem pun akan big box office. Betul tak? Okay. Tapi kita tak. Kita ada template, it's true. Kita tahu macam mana kita nak spend kita punya money. Tapi each movie depends on the content. Yeah. So kalau content untuk kalau bagi example nanti dia macam dia bagi example sendiri ya. Kalau kita buat dulu lah, dulu kita buat satu movie called Duhai Si Pari-Pari. Okay. So Duhai Si Pari-Pari tu dekat skrip tu cantik. It's cute movie, and nothing terlalu susah pasal movie hatta, tu. Hatta. Hatta. Tapi bila kita nak jual, so the movie tu specific, kita tahu kita target market siapa, kita tahu everything, kita tahu. Tapi bila kita keluarkan, dia tak boleh nak tak pergi, menjadi. Tak menjadi. So template tu ada, marketing tu terus jalan, kita ada semua, everything, the ad semua ada, everything semua ada. Tapi it, tak pergi. So again, we talk about factors. So factor tu audience suka ke tak, dia nak tengok ke tak. Kita buat movie untuk audience, kita tak buat movie untuk kita sendiri. Right? So kalau kita buat 1 million, 2 million, 3 million dollar movie, kita letak untuk 10 people nak tengok, then there's no point. You know, so the point is kita nak audience to tengok. So kita buat movie untuk audience. So that time kita tak berjaya untuk memikat audience. So Hantu Kat Lima memikat audience. Pascal memikat audience. Pascal tidak ada branding sebelum Pascal. Langsung tak ada baru sebenarnya. Ya, dia baru. And then the cast pun walaupun ada nama, tapi dia not terkenal gila sampai you have to go and watch. Tapi we all know their names. So the combination, so people kalau sebelum Pascal keluar, mungkin people akan cakap, alah, tak tahu apa your cast, mungkin tak so like glamour ataupun people ada banyak opinion. Tapi at the end of the day, bila people tengok, people suka Hairul Asrin ke, people suka tengok Amar, I can't remember his name, Amar. So people nak tengok. Why? Maybe because of the planes, the train, the whatever, plus the cast, plus the directing. It's a lot of factors. Kan? Tapi berjaya, Pascal tu berjaya. Dia tak ada branding sebelum tu, tapi dia berjaya. Dengan marketing Astro Show juga, dia saya rasa satu very, very big success. Kan sekarang ni dah 30 million kan? 30 million is a big success. Munafik dengan branding yang sebelum tu, tapi branding sebelum tu 17 million, 18 million, something like that. Betul. Sekarang ni dah 40, tak silap saya, Dato' Yusof cakap 47 million termasuk dengan Indonesia. 47 million. Tak pernah dengar 47 million. Betul. Tak pernah. So it's fantastic kan? So it's a big, big achievement. 47 million rupiah selalu dengar. Tapi yang RM47 ringgit tu tak pernah. 47 million ringgit tu memang tak pernah. Memang di luar kau tak fikir sebenarnya apa yang berlaku. Saya jadi saya pun terkejut buruk juga melihat. Tapi sambil tumpang seronok kerana it work. Walaupun ketika itu pasaran filem lokal ini dianggap sudah mati. Tapi bila tiba meledak seperti itu, sampai ke tahap yang tidak di luar kotak fikir, ya, paling-paling fikir kata 20 juta lebih. Tapi bila mencangkau 40 kata tu, itu dah gila baban. Panggil. Tapi itulah hakikatnya, itu yang sebenar. Dan sebenarnya pada saya, tidak ada satu pun yang formula yang benar. Tetapi proses penjualan, pembrandingan dan sebagainya itu kekal. Yang kita kena buat. Kekal. Tapi apa elemen-elemen sebenar itu, itu pada saya rasanya tidak tak kekal. Dia akan berubah. Tapi tu kalau Datuk tengok semua produk-produk keluaran Scope, nampak macam konsisten tu. Begini, macam mana? Saya tak pasti sama ada benar atau tidak. Scope branding ni dah kukuh. Bila nama Scope dari awal lagi, produk Scope tu dipercayai. Itu saja. Apabila apa kejayaan yang disambung oleh oleh anak-anaknya selepas kejayaan Datuk Usop, walaupun dia buat filem 3 tahun satu filem, tetapi sekali keluar it is a product. Itu. Jadi apabila mungkin masa penungguan yang sekian lama untuk keluar baru, filem baru sebagainya. Jadi Scope punya. Jadi pengikut Scope dia akan menunggu siap.
pengikut baru dia akan melihat pada teaser dan trailer yang yang hebat dan juga contoh penjualan yang lain. Jadi itu memikat. Jadi dengan cara itu, that how they sell. Jadi scope pada saya sebenarnya satu syarikat perfilman yang beruntung kerana daripada awal 30 tahun lebih syarikat ditubuhkan, namanya tidak pernah kotor. Betul. Namanya tidak pernah terpalit dengan benda-benda yang tidak baik. Jadi mungkin dengan cara itu, dengan produknya konsisten, kepercayaan itu kekal. Kepercayaan penonton. Jadi yang lain itu hidup mati, hidup mati, hidup mati, jadi tidak konsisten. Jadi iyalah, pada saya itu sajalah. Kita pergi kepada soalan daripada kawan-kawan kita, Zul Arif Muhammad Karib. Sejauh manakah media baru membantu untuk mempromosi sebuah filem? Banyak tak perbezaan impak promosi di media sosial berbanding dahulu yang tiada media sosial? Yes. The simple answer, yes. The simple answer, yes. Yes, sebab dia free. Itu dia free. Yang lain semua kita kena bayar mahal. So this time, kalau you don't have money pun, at least media sosial tu ada. Tapi again, back to content. Kalau apa-apa yang you post tu is something yang attractive, dia boleh jadi besar. Tapi kalau you post benda yang tak attractive, still 20 people yang tengok ke apa, tak. So it's again about content. Tapi kalau 100% media sosial, boleh pergi tak? Saya rasa pernah ada a couple of films yang try. Tak adalah so huge, tapi bolehlah. Bolehlah. Tapi not so huge. Not so huge. Efek ada juga lah. Efek ada juga. Dari few collection semua. Tapi I rasa kalau tak silap I... No, I don't know. I don't know the facts. So I don't know dia punya box office. Tapi not so bad. At least ada. So people tahu pasal the title kan. Tapi now, if you don't have at least a little bit money untuk radio, at least radio lah. At least radio. Kalau tak cukup duit untuk TV, at least radio. Tapi advantage yang saya lihat, apa penerbitan Gayatri biasanya adalah kerana hubung kaitnya dengan Astro. Kerana pada saya, walaupun kita punya lapangan media sosial bercuma gratis sekali, tetapi disumbat dengan visual setiap hari, kurang paling banyak 4-5 kali ke mata penonton yang menonton Astro, ianya paling tidak akan menarik minat kerana promosi ini tidak boleh berhenti. Dia harus konsisten. Kerap kalinya tu harus banyak. Walaupun saya tak jarang menonton Astro kerana saya dikontrol oleh seorang perempuan menonton satu saja sub channel, jadi saya tak melihat. Apabila saya lihat, oh ada. Jadi jadi apa menggunakan Facebook dan sebagainya, kita oh ada. Jadi sebenarnya ya, tetapi di rumah yang disuap dengan iklan melalui Astro channel channel Melayu dan sebagainya itu memberi kesan sebenarnya. Tapi saya tak, I don't know how to say this. Saya cakap dalam bahasa English lah. For this part, marketing is successful bila kita dihujani dari pelbagai platform, so kita rasa benda tu besar. Okay. I don't know how to say that. So meaning if I'm an audience, I don't have to say kita pembikin ke director. You yourself as an audience, kalau you nak tahu pasal a movie. If you see ada billboard, ada TV, ada radio, you buka newspaper pun ada, you buka social media pun ada, you rasa macam, how come this movie ni all over the place? Because you're attacked daripada semua everywhere. So that's when you rasa macam benda tu besar. Tapi kalau you're only attacked from one platform, you don't have the same feeling. Itu kita tak payah nak cakap pasal kita punya pengalaman pun. Kita as audience pun kita rasa macam tu. Jangan fikir macam-macam. Yang elok dengan yang orang kata tak elok, mungkin apa sahaja tak elok, lebih elok. Sebenarnya dia akan reverse. Jadi sebenarnya membantu juga tu. Tapi kalau terlalu hentam bagi nak agak juga. Social media kita kena kutuk all the time. Bagaimana agak. yang anti kita dalam tu banyak. Yang itulah, kena imbang itu. Okey, ada soalan lagi. Demi CSR, adakah company besar-besar seperti Infinitas akan beri peluang kepada director baru mengarah filem mereka? CSR, J Revolusi adalah film pengarah baru. So yes, the answer is yes. Tetapi sebelum kita ada Kopi Kau ni, kita tengah borak dekat luar actually pasal benda ni. So, as a producer, kita tengok, we look at the director. Director adalah leader of the ship. Minum macam Datuk ni, tengok kalau Datuk, kalau I duduk dari Datuk pun, I akan ada respect untuk Datuk. So, I can follow his style and how he works. So, kalau kita ada pengarah baru, we have to look at pengarah baru daripada pelbagai aspek juga. Not just their skill, not just percakapan dia. Boleh datang cakap. Saya pernah ada ramai juga yang datang cakap dengan Ugaya.
kita akan buat movie ni fast cut tau. Fast pace, fast cut. Dia cakap, okay, fine. Kita shoot, benda tu tak fast cut pun. Dia jadi macam sangat-sangat tak fast. So, cakap tu senang. Tapi it's the proof. So, the proof is macam mana prepared. You datang dengan satu karya tu, dengan satu script, dengan satu shortlist, dengan your vision of the film yang kita rasa macam, oh, okay, this guy tahu apa yang dia nak. This woman tahu, this guy tahu apa yang dia nak. That is more convincing daripada orang yang datang saja dengan satu line, log line, lepas tu bagi promises. So, kita takut juga because a lot of time, takut juga. Ya, dia berhubung kait. Kalau seperti saya, dia bagi suruh buat film apa ni, Hantu Kat Limah, mungkin tu di dalam genre saya. Tapi kalau suruh buat Pascal, mungkin terkeluar sedikit. Betul. Dan harus ada beberapa orang co-director yang untuk action, fighting, action, apa-apa kena itu perlu ada komponen. Jangan kita, tapi kat Melayu ni semua satu orang boleh buat semua-semua. Itu yang hebat tu. Multitasking. Baik, soalan seterusnya. Adakah hak royalty, IP daripada sebuah branding, filem atau sequel kepada para pembikin termasuk pengarah dan penulis akan diberikan pada masa akan datang atau memang akan dipegang dan diperoleh kemudahan IP hanya oleh executive producer? Bukan executive producer yang pegang, syarikat yang pegang. Syarikat yang itu pegang. Itu first thing. First thing first. Syarikat yang pegang. So, dekat US, actually all this time pun kita buat research to see apa yang make sense, apa yang tak make sense. So, kalau dekat US, saya rasa saya baca residuals is 3.6% daripada video dengan TV. So, let's say kalau video dengan TV dapat 100,000. So, 3.6% of that di-allocate untuk actors dengan director. So, every film will be different lah. Every deal will be different. So, sini in Malaysia so far, TV maupun film is the producers yang simpan. Right? The companies yang simpan. So, will that change? Maybe that will change. So hopefully that will change. As sebagai producer, saya rasa kita tak cakap no. It's just that so far dia susah nak buat duit. Kita pakai, I mean, this year everyone takkan pasal Hantu Kat Limah dengan Munafik, dengan Pascal. Tapi they don't know. Last year 900,000 average per movie. Itu box office year. Last year. 59 movies, 57.57 million collections dia. 900,000 per movie. Kalau you spend 1.5 million average lah. Average tak termasuk marketing. Dah rugi. Dah rugi lah. Dah rugi banyak bukan sikit. So 900,000 tu 30% pergi dekat producer. Right? So 30% of 900,000 tu berapa? Let's say 300,000 lah. Okay, let's say 300,000. 300,000 pergi dekat producer yang keluar 1.5 million or 2.2 million let's say dengan marketing. Rugi. Rugi sangat. Itu tak termasuk gaji producer dengan gaji PA dengan gaji secretary dengan finance department dengan accounts department dengan marketing department semua tak terkira lagi. So that is on a bad bad year. On a good year, good films yang make money, why not actually share royalty. Right? Tapi on a basis yang kita rasa macam the basis tu kena betul. So who knows about which basis yang betul dekat Malaysia, I rasa tengah rangka. TV side pun I think it's been a long fight. Everyone has been fighting tapi kalau the amount of money paid towards a production tu is like that. Producer mampu ke tak mampu nak bagi royalty tu kita tak tahu. So I think it's a very big topic. Betul. Tapi I rasa the final answer is that of course kita willing kalau kita boleh make money. Yes, of course. Akan datang mungkin lah. Saya selalu tak berani sentuh soal ini kerana saya bukan orang dagang. Dan saya kadang-kadang tak tahu juga macam mana. Dan cuma saya hanya memahami keperitan sebelum itu. Yang itu ya kita nampak kejayaannya. Tapi keperitan yang sebelum-sebelumnya dengan mungkin ada produk-produk yang pernah dibuat tapi tak laku dan penanggungan hutang yang bertepuk-tepuk itu mungkin yang inilah kan tutup lubang-tutup lubang. Yes, betul. Betul. Mungkin saya betul, mungkin saya salah. Tapi saya melihat dari sudut itu, saya selalu kesian. Takkan film ni je sebelum itu dia buat. Banyak yang ingkup, banyak yang itu. Cuma nak tutup balik hutang tu. Betul. Ya? Jadi ada hutang berlantuk sampai 3-4 tahun. Jadi itu kena, dari situ kena cover. Jadi masalah itu terpulang lah. Walaupun sekarang ni ada bising-bising, kenapa kecil sangat ciput semuanya itu. Itu biar mereka dan producer saja yang beritahu. Kita jangan campur sebenarnya. Betul. Kita tak tahu. Saya tak berani campur. Betul, ada satu soalan. Jika Datuk diberi peluang untuk membuat filem, apakah elemen yang Datuk nak jual diri Datuk ke ataupun ada elemen lain supaya kita boleh mendapat? Saya at 69 ada yang
nak funding buat filem, tapi saya tak berani kerana duit orang. Okay. Kerana genre saya ni mungkin genre yang tidak boleh dijual. Hmm. Kerana saya masih lagi kepada epic, okay, kepada romantik, kepada political, kepada culture. Hmm. Jadi bahan seperti ini untuk dari segi pulangan kontan ataupun cash tu mungkin kurang sikit. Hmm. Tetapi sebagai menjadi satu masterpiece mungkin. Jadi itu sebab saya tak berani nak buat. Apa yang saya ingin saya cubakan ialah saya ingin mencuba sebuah supertele tapi di layar lebar. Kerana sekarang ni supertele tidaklah mahal sangat kerana fasiliti yang ada. Dengan jadi kalau apa-apa berlaku pun risikonya tidak terlalu kerana pecahannya tidak banyak. Cuma saya masih percaya kepada kelompok ini. Tim yang untuk menjual dengan tim untuk kreatif pembikinan mesti daripada awal ada. Ini yang saya pegang. Ini tapi saya tak buat-buat lagi. Mengadakan polemik. Kerana sekarang ini pulangan bukan sahaja daripada panggung, the YouTube kita boleh buat. Seperti saya melihat ada program di we call it bagi next Carlos dengan My Grandpa's Kitchen. Then how much they get return every month daripada commercial yang masuk kepada produk bodoh-bodoh seperti itu pasal makan je. Tapi kalau ada viewersnya sampai 6 juta tu berbelah-belah juta dan register dengan YouTube, pulangannya ada tiap bulan mereka berlaku. Waktu situ dah ada uang. Jadi untuk saya ialah kepuasan saya, maknanya semua hidup saya dah 69 ada satu filem. Jadi itu saya pada saya. Masalah terjual atau tidak tu saya tak beranilah kan. Saya tidak di dalam bidang yang boleh dijual mahal, untungan banyak seperti ini, tetapi hanya kepuasan jelah. I don't know. Sometimes. Baik, kita dah sampai di penghujung program sebenarnya. Tidak ada lagi soalan-soalan yang dipilih. Kita boleh tamatkan program ini, tapi sebelum tu kalau boleh Gayatri tolong berikan sedikit kesimpulan ataupun nasihat ataupun apa-apa saja pendapat nasihat tentang tajuk kita ini, branding elemen jual filem sejauh mana benarnya. Benar memang benarlah, perlu ada kan, kita dah dapat jawapannya. Jadi bolehkah beri sedikit informasi? Saya rasa so far, so walaupun kita still, walaupun dah 20 years ke whatever kita buat, tapi kita still tak pandai. Every film kita akan belajar something yang baru. So mungkin advice Datuk tu yang yang betul. Meaning daripada start rangka film tu, nak produce a film, better kita ada some kind of marketing plan. And then satu source of marketing funds yang kita dah allocate. Selalunya kita ada cukup duit untuk buat filem tu, tapi tak cukup duit untuk market. So maybe just every film as a practice, kita dah sedia letak some money aside untuk marketing. So itulah kesimpulan dia. Ya, kadang-kadang kita harus terkeluar juga daripada kotak pemikiran bahawa pembikin filem itu hanya portion yang ada pada director dan tim pembikin filem saja berfikir. Dari awal juga harus diadakan satu portion memberi peluang untuk yang memasarkan bersama, bersaing sama dengan content creator, kerana mereka akan melihat dari awal secara pemarketing murah atau free, percuma itu terserah, tetapi dia mereka telah sedia. Pada saya sebodoh-bodoh, semurah-murah filem ataupun penerbitan, yang ini kena ada awal-awal. Paling tidak 5-6-7 shots yang dalam tu dah boleh buat teaser dah. Betul. Murah-murah dengan telefon dah boleh jual awal-awal. Betul. Jadi, tapi yang director tak boleh fikir benda ni, kerana teaser karakter dan director yang kena. Kena buat ada pihak lain, ya, tim kena, lain yang kena ada kawan-kawan lagi. Betul. Paling-paling bodoh pun graphic designer yang rajin buat editing. Itu jual. Baik, ada satu. I don't know, maybe I'm wrong. Ada satu soalan last tiba-tiba sampai. Branding tempatan, promosi atau branding filem tempatan ni boleh ke dijual kalau nak dijual ke luar negara dengan apa yang kita buat? So far saya rasa sekarang ni adalah time yang sangat-sangat bagus. Sebab firstly iFlix dah ada dekat Malaysia, Netflix dah ada. So dia okay, iFlix saya kalau tak silap saya, tapi ini mungkin silap, ada dah masuk 19 territories ke more. Kalau dia dah masuk 19 territories, lepas tu dia dah jual kita punya movie on their platform, means somebody dekat Jordan mungkin boleh nampak. So the minute kita punya movie dapat keluar, walaupun 2 people tengok, it's okay. Tak apa. The next movie 10 people tengok. The next drama series 20 people tengok. So this baru start. So Netflix pun dah ambil film macam Pulang. So Pulang dah keluar dekat Netflix, satu kejayaan yang besar saya rasa untuk Primeworks, because a big Malay film dah masuk dekat Netflix. Bukan Indonesian dah masuk 3 saya rasa, 2-3 film. Tapi this is Pulang yang a big film. So people nampak okay, look dekat Malaysia kita movie yang cantik macam ni. Tapi kalau commercial release memang susah kalau di panggung.
Maksudnya tayangan di luar panggung. Kalau tak silap saya, Pascal masuk 1,000 screens, Adrian, the director cakap, masuk 1,000 screens dekat China. So, Chong Wei masuk dekat China, screens. Dua film tu. Tapi so far kita Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dengan skop dapat kejayaan yang besar. So, slowly, tapi saya rasa now is the time. Now is a good time. Okay. Jaga pun, form pun dah masuk festival. Ya, betul. Datuk, ada apa-apa yang terakhir, Datuk? Kalau nak tambah ke apa? Tak ada. Sebelum saya tutup mata, saya akan menghasilkan sebuah filem. InsyaAllah, kita doakan. Tak payah mahal, tak apalah. Yang perlu kontennya, cara pembikinannya, cara pengolahannya. Tapi kerana saya masih lagi sombong, kerana saya masih lagi dapat, tak mendapat seorang script writer yang penuh penghasil teks yang sesuai, yang saya rasa saya tak perlu banyak lagi nak fikir. Tapi kita kekurangan. Cakap jujur, kita kurang. Kalau kita banyak, dah lama kita hebat. Betul. Baik, Kopika ada sedikit cendera hati macam biasa. Terima kasih kerana datang, Gaya. Terima kasih, Datuk, kerana datang. Dulu boleh beli suara lagu, sekarang tak menggol dah. Alhamdulillah, terima kasih. Kita berakhir program Kopika FDM di platform Facebook hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada panel kita kerana memperkatakan tentang elemen branding dalam menjual sebuah filem. Sebenarnya ianya sangatlah penting dan beberapa perkara yang perlu kita ambil berat, beberapa perkara yang sangat penting yang perlu diketahui oleh dari pengarah dan hinggalah kepada penerbit filem itu sendiri. Sama-samalah kita mengambil berat supaya sekurang-kurangnya terjual di market panggung-panggung tempatan dan juga insyaAllah akan menjangkaui keluar negara. Baik, kita doakan semoga semua filem-filem yang dihasilkan oleh semua penggiat-penggiat filem tempatan berjaya satu hari nanti dan sekarang. Baik, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih daripada kru Kopika FDM. Tak ada apa-apa lagi nak umum, tak ada apa-apa lagi nak beritahu. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan dalam episod yang ke-13. Sekian, terima kasih.